sebelah sana itu ada Gunung Lawu. Loh, Gunung Lawu sampai kelihatan. Assalamualaikum. Hai 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 Sobat Fajar. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan mengajak jalan-jalan ke Mata Langit by Plataran Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Sobat Fajar, kita sudah sampai. Masih nunggu mobil dari atas karena jalannya kecil, papasan. Jadi kita tunggu mobil dari atas selesai baru kita naik ya. Oke, masuk. Jalannya memang cuma cukup satu mobil, jadi diatur dari atas dan bawah biar nggak papasan ya. Soalnya kalau papasan di sini do ngeri. Suasananya masih asri, pemandangannya hijau semua. Indah banget. Tapi satu hal untuk Sobat Fajar dimanapun Anda berada, kita harus reservasi dulu ya. Gak bisa langsung datang ke sini karena tempatnya selalu full. Selamat pagi mas. Ya, pagi pak. Ahmad Fajar. Ahmad Fajar. Silakan untuk parkir ini lurus ke kanan. Kanan langsung, langsung ya. Makasih mas. Jadi kalau di dari sebelah timur sana pak, mm-hmm. itu ada Merapi. Oke, itu Merapi ya. Ya. Lagi Merbabu. Mm-hmm. Di lagi ada Telomoyo sama Andong. Telomoyo Andong. Sebelahnya lagi itu ada Gunung Ungaran di Semarang. Oh, kelihatan ya dari kelihatan sini ya? Dari sini. Okay. Nah, yang paling dekat itu ada Sumbing pak sebelah sana. Sumbing. Nah, terus bonusnya okay. itu ada Bukit Idar sebelah sana itu yang kelihatan. Yeah. Cuman sayang lagi berkabut ya. Terus kalau cerah lagi sebelah sana itu ada Gunung Lawu. Loh, Gunung Lawu sampai kelihatan. Sobat-sobat semua, selamat makan ya. Dan ini adalah menu dari Mata Langit by Plataran. Mulai dari yang western dan juga ada yang tradisional dan nusantara juga. Silahkan dilihat-lihat siapa tahu Anda tertarik dan datang ke sini.
Konsep dari restoran ini adalah tradisional modern. Nah, kita bisa lihat dari bangunannya, tapi juga menu-menunya ada juga yang western. Dan ini adalah view-nya dari atas awan. Sepertinya kita bisa nyebut dengan negeri di atas awan. Dan nanti di tanggal 20 September 2020 akan dibuka kolam renang untuk umum yang akan menyajikan pemandangan yang sangat bagus sekali. Kita akan bisa melihat 6 gunung dan 1 bukit dari tempat ini. Bagus sekali. Sobat Fajar, sekian dulu video dari saya. Kalau Anda suka video ini, silahkan komen di sini, klik tombol like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda bisa terus mendapatkan video-video tempat-tempat unik dan menarik dari saya. Assalamualaikum, ciao!